Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas sebuah bahasan sederhana, yaitu tentang tentang cara membaca sebuah skematik daripada motherboard laptop. Secara umum ya, kita membahasnya secara umum aja, teknik-tekniknya. Misalnya kalau kita membahas detail mungkin agak panjang waktunya. Jadi yang akan kita ambil contoh pada bahasan kali ini adalah sebuah motherboard Acer, laptop Acer A1 yang menggunakan motherboard dengan kode EA40-HW. Kita udah dapat skemanya dari internet, kita download gratis. Ini adalah skemanya. Jadi secara umum ada dua cara membuat skematik sebuah motherboard itu. Yang pertama yaitu kita mulai dari motherboard ke skema, kemudian yang kedua dari skema ke motherboard. Kapan kita membaca mulai dari motherboard ke skema, yaitu ketika kita telah mengetahui adanya indikasi kerusakan pada motherboard di bagian tertentu, kemudian kita membutuhkan detail jalur-jalur yang terhubung dengan komponen yang kita curiga bahwa itu ada di sana ada kerusakan. Kemudian yang kedua, kapan kita memulai dari skema kemudian ke motherboard, yaitu ketika kita sedang menganalisa sebuah motherboard yang kita blank, kita belum tahu motherboard itu jalur-jalurnya, gambaran jalur-jalurnya seperti apa, kita juga belum pernah menangani motherboard tersebut mungkin, dan kita butuh skema untuk melihat gambaran sistem jalur-jalur yang ada pada motherboard tersebut. Itu kalau kita mulai dari skema. Jadi kita lihat skemanya dulu baru ke motherboard. Itu secara global seperti itu. Jadi bahasan kali ini sederhana aja ya, kita coba buka skema dulu. Jadi ini adalah skema dari motherboard EA40. Kita lihat ke halaman selanjutnya. Di sini ada blok diagram. Jadi pada blok diagram ini kita bisa melihat blok-blok dari motherboard. Tapi ini gambaran ya, enggak. Jadi gambaran sistem kerja daripada motherboard yang kita lihat ini, yang kita bahas kali ini. Di sana ada blok Intel CPU itu sebagai utaknya. Ada jalur yang ke USB, ke screen LCD, touchpad, keyboard, ke bagian audio, network, LAN dan lain sebagainya. Kita bisa lihat blok-blok ini terhubung kemana, ini terhubung kemana, seperti itu. Ini gambaran gambaran umum aja. Kemudian di sini juga kita bisa lihat level-level tegangan yang ada pada motherboard ini. Jadi kotak yang sebelah kanan ini bisa lihat. Ini ada charger yang menggunakan ICBQ24737. Ini yang ada di halaman 44. Kemudian di sana ada sistem DC to DC menggunakan IC ini, DPS ada di halaman 45. Jadi misalnya kita
sedang menangani sebuah motherboard yang ada trouble di bagian charging misalnya, maka dari blok diagram ini kita bisa langsung to the point ke halaman yang sudah dijelaskan. Misalnya charger ya, ada masalah di charging misalnya, kita bisa langsung ke halaman 44. Kita lihat di halaman 44, walaupun pada skema tertentu kadang nggak sama ya. Kita lihat, kita cari di sini 44, kadang di sini bukan halaman 44. Namun beruntung ini skema ini sesuai seperti ini. Jadi ini IC charger. Jadi kita sedang menganalisa motherboard ini yang ada masalah di bagian chargernya. Kita bisa langsung menuju halaman 44. Kita bisa lihat di sini ada IC charger. Ini IC main MOSFET, MOSFET chargernya. Ini juga MOSFET controllernya. Seperti itu. Kembali ke blok diagram. Selain itu ya, seperti kita sudah sampaikan tadi, blok diagram ini di sini juga ditunjukkan level-level tegangan yang ada pada motherboard. Seperti ini ada 5V charger, 5 volt tegangan, 5 volt tegangan, 3D 3V tegangan 3,3 volt. Ada tegangan VCC core, ada tegangan 1,05, 1,35. Tegangan 1,08, 1,5. Semua ada di sini ya. Input 3,3, output 3,3. Ini dijelaskan di bagian blok diagram. Jadi dengan blok diagram ini kita bisa mengetahui detail jalur-jalur pada blok tertentu ada di halaman berapa. Jadi ya, itu sebagai permulaan aja. Mungkin insyaallah kita lanjut dengan bahasan di halaman selanjutnya. Nanti kita akan coba share sebetulnya bagaimana sih cara membaca skema daripada sebuah motherboard laptop itu. Terima kasih, ini untuk sesi pertama cukup sekian saja, sudah terlalu lama ini, terlalu panjang ini video. Terima kasih, thank you for watching. Assalamualaikum.